Tak mau kalah dengan Al-Ghazali, Dul Jalani ungkap keseriusan hubungan asmaranya dengan pesinetron Tisa Biani. Seperti yang kita ketahui, jika Al-Ghazali akan segera melamar kekasihnya, yaitu Alisa Dagize dalam waktu dekat. Al-Ghazali pun sudah mantap membawa hubungan asmaranya ke jenjang yang lebih serius. Hubungan keduanya juga telah direstui oleh sang bunda Maya Estianti. Al-Ghazali yang segera akan melamar kekasihnya, Dul Jailani pun angkat bicara perihal lamaran yang akan dilakukan oleh kakak sulungnya dalam waktu dekat. Anak bungsu dari Maya Estianti ini mengatakan jika lamaran yang dilakukan kakaknya sudah memiliki tanggal pastinya, namun dirinya enggan membocorkan hal tersebut. Hal tersebut diungkapnya dalam kanal YouTube Star Pro Indonesia. Kekasih dari Tisa Biani ini mengungkapkan untuk menghargai privasi keluarganya perihal lamaran yang akan dilakukan Al-Ghazali dalam waktu dekat. Tak mau kalah dengan kakak sulungnya yang akan segera melamar kekasihnya, Dul Jailani pun mengatakan jika hubungannya bersama kekasihnya saat ini sudah serius dan yakin 100% dengan kekasihnya. Kendati demikian, Dul mengungkapkan jika dirinya harus meyakini lagi tentang hubungan mereka berdua. Hal tersebut lantaran dirinya menganggap jika pernikahan hanya dilakukan sekali seumur hidup. Ia pun mengatakan selalu mengenal perasaan lebih dalam dari dirinya sendiri dan tak ingin cintanya dengan Tisa Biani hanya sebatas nafsu.